رسول الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Kupas tuntas berkaitan dengan masalah-masalah sensitif yang memerlukan pemikiran-pemikiran hangat dan progres di samping progresif. Kali ini yang akan disajikan, akan dihidangkan berkaitan dengan Salafi dalam pandangan Agus Tri Sundani. Bapak Agus Tri Sundani, beliau adalah salah satu anggota dari salah satu wakil ketua dari lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Kiprahnya beliau juga di Majelis Ulama Indonesia, selain juga berkiprah di pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI sebagai ketua tabligh pimpinan wilayah. Nah, apa yang akan kita angkat kali ini berkaitan dengan Salafi. Secara akidah, secara ubudiyah, Salafi tidak pernah berseberangan dengan Muhammadiyah. Salafi tidak pernah berseberangan dalam ubudiyah juga dengan Muhammadiyah. Kalau berbicara akidah, sama-sama meyakini Allah Subhanahu wa taala berdasarkan manhaj hadis sahih. Demikian juga Muhammadiyah di dalam hal ini menyandarkan akidahnya kepada ketentuan Allah dan Rasul, terutama berkaitan dengan hadis-hadis mutawatir yang tidak terbantahkan, menolak hadis-hadis lemah dan palsu dalam masalah akidah atau prinsip-prinsip agama. Itu kalau kita lihat dari manhaj tarbiyah Muhammadiyah. Berkaitan dengan ubudiyah, Muhammadiyah sepenuhnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sandaran utama perjalanan Muhammadiyah di dalam beribadah. Apakah itu berkaitan dengan salat, apakah itu berkaitan dengan puasa, apakah itu berkaitan dengan haji, zakat dan sebagainya. Artinya kalaupun harus menerima logika-logika yang tidak bertabrakan dengan akidah dan logika yang tidak bertabrakan dengan sunnah-sunnah Nabi, selama terjamin keabsahan dan kesahihannya, apalagi kemudian mutawatir. Itulah yang menjadi dasar-dasar pemikiran Muhammadiyah. Nah, bagaimana perbedaan Salafi dan Muhammadiyah? Inilah ulasan Bapak Agus Tri Sundani. Beliau seorang pemikir yang masih terbilang muda di Muhammadiyah, tapi kalau soal pikiran tidak diragukan lagi. Inilah apa yang disampaikan oleh beliau. Banyak bertanya apa bedanya Salafi dengan
Salafi yang ada sekarang dengan Muhammadiyah. Sebenarnya kalau dalam arti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, antara Salafi dan Muhammadiyah itu tidak ada beda. Semua seperti Muhammadiyah juga menekankan dalam beragama ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu pula Salafi mengembalikan juga kepada Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman menurut pemahaman Salafus Saleh. Jadi ulama-ulama terdahulu. Nah, di sini bedanya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah di samping kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang tetap merujuk kepada Salafus Saleh, tetapi juga mengembangkan dengan akal pikiran yang berjalan dengan ajaran Islam. Dalam pemahaman ajaran Muhammadiyah adalah merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, sini seringkali terjadi perbedaannya di situ, karena Salafi dalam memahami Quran dan Sunnah itu secara tekstual, dan sedangkan Muhammadiyah tidak hanya sekedar tekstual, tetapi juga dengan kontekstual. Kalau dalam bahasa tarjih itu disebut dengan bayani, burhani, dan irfani. Jadi dalam memahami ajaran Islam seperti itu. Nah, konteks ajaran Islam yang dikembangkan Muhammadiyah itu adalah seperti saya katakan tadi, dalam itu sudah tercantum dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yaitu berpedoman pada Quran dan Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sejalan dengan ajaran Islam. Jadi konteksnya di sini dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sesuai dengan yang ada di dalam kepribadian Muhammadiyah, dakwah pada umat ijabah, juga kepada umat risalah, yaitu dengan gerakan amar ma'ruf nahi munkar itu, dan gerakan juga gerakan tajdid. Nah, tajdid di sini bedanya dengan Salafi. Nah, kalau Muhammadiyah memahami tajdid itu adalah di samping pemurnian dalam terutama dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak, itu merujuk langsung pada Quran dan Sunnah, tapi dalam bidang muamalah, yaitu pembaruan secara ini adalah mengembangkan potensi umat manusia yang ada sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi ini sangat luas. Di sini bedanya. Nah, pemurnian yang diajarkan yang dipahami oleh teman-teman Salafi adalah murni kembali kepada ajaran Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Nah, Muhammadiyah tidak hanya sebatas itu, tetapi Muhammadiyah juga mengembangkan terutama dalam bidang muamalah. Ini adalah juga mengembangkan sesuai dengan tuntunan ajaran. Itulah berkaitan dengan Salafi Wahabi. Menurut Bapak Agus Tri Sundani memang tidak ada bedanya dengan Muhammadiyah, hanya dalam hal muamalah saja. Dan mungkin ya bagian-bagian kecil. Toh permasalahannya ketika orang ini menyebutkan Salafi, itu dibesar-besarkan perbedaannya. Dan selama ini tidak pernah terjadi konflik antara Muhammadiyah dan Salafi. Yang merasa konflik itu ya di luar Muhammadiyah saja dengan Salafi. Toh kalaupun ada, misalnya di Muhammadiyah, tidak akan pernah menempuh jalan-jalan seperti itu. Muhammadiyah itu orang terpelajar, tidak mungkinlah kemudian melakukan atau menunjukkan sikap-sikap yang tidak familiar. Muhammadiyah itu organisasi paling lembut di dunia, dan tentu saja menggunakan sikap-sikap yang lembut. Kecuali kalau kasar terus menerus terhadap Muhammadiyah, ya terpaksa kita juga bisa kasar kepada mereka. Itu pun diperhitungkan sedemikian rupa manfaatnya mudaratnya. Karena Muhammadiyah ini mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, ia sudah tentu tidak akan melepaskan kitab-kitab yang mengajarkan akhlak seperti Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Itu adalah akhlak Muhammadiyah. Dan terutama akhlak Al-Quran ini dijunjung tinggi oleh seluruh warga Muhammadiyah agar bisa sampai kepada tujuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.